Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Des Lombok. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga hari ini teman-teman dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk video kita hari ini teman-teman, kita akan membiarkan tanaman enjoy ini teman-teman, atau sering juga dipanggil dengan nama pokok money plant teman-teman, pohon money plant, pohon duit. Karena sudah terlalu ada yang sudah panjang ini teman-teman, kita akan membiarkan supaya dia lebih cepat membanyak teman-teman. Dan bagaimana caranya, simak terus video kami sampai habis biar teman-teman paham ya. Oke, lanjut ke videonya, gas pro. Untuk yang pertama kita potong dari indukannya ini teman-teman. Seperti ini teman-teman, kita memotongnya. Ini teman-teman, pemotongannya ini sangat penting teman-teman. Jika sudah panjang yang seperti ini teman-teman, teman-teman sudah boleh potong seperti ini. Yang sudah potong kita singkirkan. Oke, ini sudah potong kita singkirkan di sini. Potong terus dulu. Nah, kita potong, kita singkirkan. Nah, ini sudah panjang teman-teman, kita potong seperti ini. Nah, ini bekas kita pemotongan, dia sudah tumbuh teman-teman. Kita boleh potong lagi teman-teman. Sip, mantul. Ini teman-teman, sangat simpel cara pemotongannya ini. Usahakan dia ada ruas, ada ruas untuk pengeluaran akarnya itu teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke pemotongan pencecahannya teman-teman. Seperti ini teman-teman, satu ini. Oke, itu saja teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman bisa tanam sekali seperti ini. Kalau ini tiga pun boleh teman-teman, langsung tanam sekali. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke penanamannya teman-teman. Cara penanamannya ini seperti ini. Masukkan tanah dulu. Lepas itu ini kita susun teman-teman, seperti ini. Kita susun seperti ini. Berapa batang teman mau, itu terserah teman-teman. Mau lebih banyak pun lebih baik, biar lebih terlihat lebih rimbun teman-teman. Kalau saya seperti ini sudah cukup teman-teman. Seperti ini sudah cukup. Ada 9 batang teman-teman. Oke. Dan ini sudah tersusun sini, kita pegang di sini teman-teman. Pegang di sini, masukkan. Teman-teman tinggal tambahkan tanah seperti ini. Tambahkan tanahnya. Tinggal ditekan sedikit teman-teman supaya dia merapat dan tegak teman-teman. Sangat simpel kan teman-teman.
sangat mudah dan simpel. Ini cara untuk 99% hidup itu. Kita tanam lagi ini karena ada masih yang sudah kita potong, kita tanam lagi. Caranya sama seperti yang tadi, teman-teman. Cukup simpel. Cukup mudah dan praktis ini, teman-teman. Untuk bagian tengahnya usahakan dia ada tanah, teman-teman. Usahakan tengahnya pun ada tanah sedikit ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Cukup ini, teman-teman. Masukkan tambahan tanah lagi. Makan tanah saja. Nah, sudah cukup, teman-teman. Seperti itu, sangat simpel dan sangat mudah, sangat praktis. Dan untuk media tanah yang tadi kita pakai ini, teman-teman, adalah seperti ini. Ini perlite, ini serabut kelapa, ada juga tanah merahnya ini, teman-teman. Ada juga penggalak akar, ada juga tanah apa namanya ini, release fertilizer, teman-teman. Dan kita taruh di tempat yang kena matahari ini, teman-teman. Tapi ada jaringnya, ada jaring, jadi kena hujan pun dia langsung masuk hujan, tapi tidak terlalu keras, teman-teman. Oke, langsung kita simpan ya, teman-teman. Oke, segitu dulu video kita hari ini, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.